Hi guys, hai, hari ini gue off day. Dan gue bersih mandi segala macem. Dan gue mau ke pasar. Temenin temen gue, namanya Tisa, dia udah temenin ke pasar. Oke, bentar ini gue udah mau jalan. Bisa makan aja ya gimana perjalanan ke pasar hari ini. Gimana sih pasar di Kamboja tuh kayak gimana. Mampir bentar nih, temen gue Tisa lagi mau ke ATM, lagi kan gue lagi berhenti itu ATM di depan situ. Jadi seperti biasa di sini gajiannya tanggal terakhir tiap bulannya. Jadi dia nggak lagi ngambil gajinya, gue udah ngambil kemarin. Dan oke, tadi dia kayaknya mau selesai, tadi mau lanjut jalan ke pasar. Tunggu ya. Guys, kita udah nyampe, udah selesai parkir. Nah, kita udah mau masuk dalam pasar. Dan tadi parkirnya rame banget. Rame wae pokoknya. Tuh cuaca gak terlalu panas hari. Kayak gitu guys. Ah, itu dia ada waffle. Nanti kita beli pas pulang aja. Ini loh pasarnya guys, pasar Kamboja. Kurang lebih sebagai pasar tradisional di Indonesia sih. Cuma di sini karena bukan bagian yang menjual banyak-banyak daging, nggak terlalu basah sih lantainya. Lumayan bersih lah. Makanan ada makanan lagi. Ini teman-teman gue Tisa mau ke pasar mau beli iya dua ya. Kebetulan doi udah membalik nih ke Indonesia, jadi dia mau bawa oleh-oleh. Kalian aja deh, gue lihat kalian kayak gimana pasar di sini. Ini udah dijelasin nih. Nah, ini dia dua nih guys. Ada yang pink, ada yang biru, beda. Bukan bersihnya aja sih. Beda neto. Satu dan ini aja deh. Iya. How much this one? $3 This is $3. This one? $3.50 $1.50 $1.50
beli yang mana? Nah, ini Tisa. Tis, Tis, say hi dulu dong, Tis. Hai, Tis. Ada juga semacam money changer di pasar nih guys. Bagi yang menukar uang kemudian real bisa di sini. Bisa menunggu kita jalan aja ke depan. Beli berapa, Tis? Banyak kali kau beli. Six. Oke, okay, Bisti, gue nggak tahu mau kemana lagi sekarang. Tujuan gue emang cuma nemenin si Tisa doang ke bank sama ke pasar untuk beli pia. Jadi gue kasih lihat lagi deh kalau memang ada tempat yang bagus untuk dikasih lihat ya. Soalnya mostly kayak gini pasar, sama kayak di Indonesia juga pasar kayak gini. Paling nanti kalau di depan-depan situ ada yang kayak jualan baju, jualan sepatu. Dan oke, okay, ditunggu deh, guys. Gua jadinya mampir ke supermarket Cina. Kenapa gua bilang supermarket? Karena ini gede banget tempatnya. Sumpah ini gede banget. Kita gua kasih adanya kayak gimana. Guys, di tempatnya ini baru buka paling sekitar sebulan yang lalu di sini. Dan ownernya adalah Cina. Betul-betul orang Cina, dari Cina. Gak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Mandarin doang. Oke, gue kasih lihat pakai gambar belakang nih, biar jelas. Nah, ini ada kayak snack-snack ya. Snack yang biasa kalau sekilonya itu 3,90. Ini kalau misalnya lebih berapa ya, lebih berapa. Snack-snack banyak, ini juga ada oat, semacam choco oat ya. Lalu ada teng-teng juga, banyak sih di sini. Nah, ini ada roti-rotian juga nih guys. Segala macam roti. Ada roti kayak begini, ada kayak begitu. Nah, ini ada yang bentuknya waffle. Ada donat. Dan ini lo kalau beli biasa sekilo gitu. Oke, lo bayangin gak sih beli roti sekilo itu kayak apa? Sebanyak apa? Ini sih banyak yang aneh-aneh guys. Gue gak tau nih apaan, ini bumbu kah atau apa ini. Mungkin kalau ada yang bisa bahasa Mandarin bisa komen nanti ya. Selamat ya.
gue lagi ngopi nih, ngopi di coffee shop, toko kopi Kamboja waktu itu pertama kali. Kalau lu udah nonton video gue, lu pasti tahu di mana. Dan kali ini kebetulan ada kopinya. Dan gue mau cerita dikit guys, tadi gue kena tilang. Tilang guys di Kamboja, kapan lagi? Gue sama temen gue berdua gak pakai helm. Jadi guys tetap ingat, manapun kalian pergi, dimanapun tetap pakai helm guys, jangan lupa. Dan ini untuk tiket tilang kayak gini guys, tiket tilang kayak gini. Dan gue seorang kena $4 untuk nembus diri kita supaya lepas. Tapi enaknya di sini begitu lo udah bayar, lo ada bukti ini, ya udah aman itu. Tapi ya alangkah lebih baik kalau misalnya jangan diulangi lagi ke depannya, dan ya pakai helm aja deh. Gue juga takut sih. Sayang juga $4 saya bisa buat makan 2 kali di sini. Oke, paling itu doang. Ini gue bentar lagi udah mau jalan balik, udah nyampe lagi di kamar. Mungkin sekian dulu untuk vlog di pagi hari ini ya. Gue gak nyangka bakal kena tilang tadi. Dan seperti gue bilang tadi, ingat stay safe dimanapun kalian berada. Pakai helm, jangan ada berebutan. Yang penting selamat sampai tujuan. Aturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar guys. Jadi jangan mencontoh gue gak pakai helm kayak tadi. Jadi sekian untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe juga di channel ini, supaya gue semakin semangat untuk bikin konten buat kalian semua. Okay, see you guys.